resistance. Halo teman-teman Iki Channel semua, kembali lagi ke Iki Channel. Jeng 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 jeng. Nah guys, jadi pada hari aku bakal nge-review rumah teman aku. Ini rumahnya si Andra guys. Langsung saja kita nge-review guys rumahnya dia. Apakah masih sama kayak dulu? Mari kita lihat bersama-sama guys. Nah ini kita udah masuk ke dalam rumah Andranya. Wow, kalian sadar gak ada yang aneh dari sini? Iya guys, dulu ada parkornya, tapi sekarang sudah tidak ada. Nih aku tanya, parkornya kemana? Kok bisa ngilang? Karena dihilangin. Iya guys, soalnya dulu aku tuh bilang kalau parkornya itu sulit. Begitu sulit. Jangan, kok malah ini sih nyanyi Rehan sih. Ya ampun, ya ampun. Oke, jadi di bawah sini masih ada pesta-pesta seperti biasa ya guys. Ini cukup lebar dan cukup luas juga ya guys. Nah, kalian tahu kan rumah admin aku kan guys. Nah, di situ tuh atas tuh rapi, keren, cool gitu ya guys. Ya, terus juga kolam renangnya keren gitu. Nah, tapi guys, tahu gak di bawahnya kenapa? Di bawahnya ambruk dong. Ya ampun, kebanyakan furniturnya ngegabung di sana, nempel-nempel itu loh, ambruk loh. Di atasnya cool, di bawahnya dong. Aduh, gimana lah itu ya guys ya. Ya jadi syukur-syukurin aja lah ya guys ya, rumah kalian masih kayak gini daripada rumahku. Rumah aku yang paling ambruk sepeka SD ya guys ya. Tahu gak kenapa? Karena aku tuh kebanyakan ngebak-bak-bak-bak-bak di rumahku tuh. Makanya jadi seperti itu. Aduh, aduh. Dan nanti di video berikutnya aku bakal kasih tahu ke kalian gimana cara ngedit rumah dengan bagus dan simple. Gak tau juga deh simple apa enggak. Ya tergantung deh kalian bilangnya itu simple apa enggak ya. Bilang aja lah di next video. Wih, ayo sabar, sabar, sabar. Nah, untuk rumah berikutnya ini ada si Pico 27 ya guys. Nah, dia itu adalah teman baru aku guys. Kenalin, ini Pico 27 guys. Dan hari ini aku bakal nge-review rumahnya dia guys. Semoga nggak aneh-aneh dan juga nice deh pokoknya. Mari kita lihat rumahnya mana ini guys. Ayo tunjukin yuk. Oke, kita ikutin dia aja guys. Semoga rumahnya bagus ya guys ya. Wede, mantap dah. Mana nih? Lah, orangnya mana? Lah. Aduh, aduh, mana dah ini? Di mana? Nih, aku tanya ya guys ya. Rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Tuh, oke. Okay. Aku tanya guys ya, di mana? Di mana? Ikuti aku. Oke. Okay. Ikutin dia guys ya. Oke, okay. Mari kita ikutin si Pico 27 ini ya guys. Aku panggilnya Bang Pico aja ya guys. Nah, ayo Bang Pico. Nah, di sini. Oke. Nah, ini guys ya rumah Pico. Wede, kita kasih like dulu guys rumahnya si Bang Pico. Dan langsung aja. Wih, ini rumahnya live ya guys. Dari tampilan luarnya udah kuning-kuning SpongeBob ya guys ya. Dan apakah dalamnya juga kuning-kuning SpongeBob? Mari kita lihat bersama-sama. Oke, masih loading. 1 2 3. Boom. Ini kenapa ya bang ya? Gimana ya? Ini kayak mirip kuning-kuning emas loh guys ya. Wow, rumah ini bertema kuning-kuning emas ya guys ya. Wow, rumahnya mewah sekali ya guys ya. Kalau dijual itu harganya berapa itu bang? Apa itu cuma cat ya? Kalau itu cat emas itu bakal ketipu itu. Pasti 100%. Soalnya semuanya ini kuning emas. Ya Allah, gimana ini konsepnya? Emang guys, teman-teman aku ada-ada aja rumahnya. Aduh, dan kita lihat kenapa ruang rahasianya kayak kayak sempit ya? Sempit banget ya, Bun. Ini kecil banget tuh. Mau nari aja kayaknya gak bisa deh. Ya ampun, ya ampun. Tapi ya udahlah ya guys ya. Gak apa-apa, apa kamu suka? Ya lumayan lah ya, lumayan. Dan aku tuh mau tanya guys ke kalian. Aku kan happy rumah kalian. Itu kadang-kadang aku itu kayak omongan aku itu kayak bikin sakit hati kalian gitu loh.
kayak bikin kalian kecewa gitu sama rumah kalian. Maaf ya guys kalau aku bikin sakit hati kalian. Sebenarnya aku gak bermaksud begitu lah guys ya. Maafkan aku ya guys. Nah jadi di video berikutnya aku bakal kasih tahu cara dekorasi yang bagus ya guys ya. Nih jadi kalian itu butuh ruang rahasia tapi gak pakai perosotan naga guys. Gimana itu caranya? Makanya nonton di video berikutnya. Oke? Walaupun belum diupload. Dan juga belum dibikin. Aduh aja aku guys. Dan Bang Piko rumahnya udah kita lihat. Dan siapa ya guys rumah berikutnya. Dan bakal kita kunjungin gacha-gacha nih random-random ini. Kok gacha sih jadinya. Aduh. Ayo kita lihat guys. Ya ayo ya temen-temen ya. Kita ngumpul di sini aja. Nih deket dinosaurus. Ya ampun. Ini kita like dulu ya guys. Nah ini adalah rumahnya. Dan ini adalah rumahnya si Super Bear. Ding. Artinya adalah beruang super deh. Ya gitu guys artinya. Beruang super. Mau jadi pahlawan aja ya guys ya. Apakah dalamnya juga pahlawan-pahlawan gimana gitu ya. Adakah poster pahlawan. Mohon maaf ya. Ini kenapa dalamnya ada trampolin buat kayak main anak-anak ya. Aduh tuh guys tuh. Trampolin aku kena mental ini ya guys ya. Kalian masih ingat kan sama rumahnya Opa Gundam Style itu yang aku tuh itu guys yang apa namanya trampolinnya itu gumprung gitu. Kalian masih ingat kan? Iya, gue inget loh. Ini anak kecil mau loncat-loncat gratis. Bisa kalian ke rumahnya si Super Bear ini, oke? Dan pastikan kepala kalian masih aman, tidak benjol, oke? Nanti takutnya kalian keluar-keluar benjol kepalanya dimarahin sama emak. Wah ini kenapa nih anak saya punya protes gitu lah ya guys ya. Ya biasalah emak-emak ultimate nih. Cengkol dong. Aduh. Emang ya guys ya ultimate emak-emak gak bisa dikalahkan sama bapak-bapak ya. Emang kalau emak sama bapak tuh lagi berantem. Ini ya guys ya bapak yang kalah gitu ya. Waduh ultimate emak. Dan di sini juga wah ampun. Ini kenapa banyak banget ya guys ya kasurnya kayak markas tentara aja ini ya guys ya. Wow, Super Bear ini mau jadi tentara guys. Padahal namanya Super Bear malah jadi tentara. Aduh, gimana itu kasurnya. Ya udah kita jangan menilai dari namanya guys. Kita melihat dari cita-citanya dia bagus tidak. Oh, ternyata bagus cita-citanya. Aku doain kamu ya Super Bear biar kamu bisa jadi tentara. Tapi jangan mau kalah ya sama yang lain ya, oke? Kalau ada yang ngebully kamu, tonjok aja lah ya, pakai itu ya, pakai apa namanya? Ditembak guys, pakai basoka, langsung mental keluar angkasa itu. Aduh, ada aja sih aku imajinasinya emang ya guys ya. Dan ini rumahnya kayak bertema itu ya guys ya tentara gitu ya guys ya. Emang cita-citanya itu mau jadi tentara ya guys ya. Aku doakan dia ya. Oke, kalau kamu Super Bear, kalau kamu udah jadi tentara jangan lupain aku ya. Soalnya aku udah doain kamu ya. Oke. Oke. Ya, ini rumahnya lumayan lah ya guys ya. Wih, kulkasnya banyak sekali ya. Wow, mungkin para prajuritnya itu guys suka makan semua ya guys ya. Sampai kulkasnya banyak ya guys ya. Wow, emang ya guys ya. Aduh. Dan di sini kita bakal keluar guys. Kita bakal nge-review rumah lainnya. Aduh. Gak tau deh ini rumah siapa lagi nih. Oh, sekarang adalah rumahnya si Akil. Perasaan aku gak enak. Wah, guys, perasaan aku gak enak, guys. Bantu aku dengan like sama subscribe, guys. Oke, kita langsung masuk ke rumahnya. Tuh kan rumahnya itu ada prosotan di luarnya. Itu rumah orang ya? Ya ampun, itu rumah orang. Akunya yang, guys. Aduh, oke, ini rumah Jakel yang sesungguhnya ya, guys. Ya, kenapa aku nyasar tadi? Mohon maaf ya, Bun. Kenapa rumahnya sepi sekali ya? Kebanyakan ini bayi nih yang tinggal di sini. Ya ampun. Sepi sekali.
sekali dan luas sekali ya, dan banyak sekali yang masih belum diisi furnitur ya. Makanya karena ini tema bayi, aku pakai balon berwarna-warni. Wow, tapi kenapa? Ini konsepnya bayi, tapi ada yang buat jukit-jukit nari-nari. Positive thinking aja, mungkin bayinya itu sih disuruh orang raka sama orang tuanya. Walaupun masih bayi, nanti bayinya keter-keter nih. Ayo, gini menunggu. Itu gimana konsepnya? Oke. Aduh, emang ya guys ya, firasat itu emang ya guys ya, emang membantu sekali ya guys ya. Wow, aku sudah duga guys dari awal ya guys ya, emang ya guys ya. Aduh ya udahlah ya guys ya. Ya oke, kamu kasih furnitur lagi lebih banyak ya, biar gak kosong-kosong amat rumahnya. Nah di sini aku bakal bermain fashion show dan seperti biasa bak masukin ya sapu terbang ke dalam fashion show-nya ya guys ya. Kalian pasti udah tahu ya kan caranya. Nah ini kita masuk aja ya guys ya. Nah jadi kita tuh bakal bermain fashion show plus itu ya guys ya, pet parade. Gimana itu coach? Gimana itu caranya nonton video ini sampai habis ya guys ya. Dan di sini caranya sangat gampang ya guys ya. Nah pertama kalian keluar dulu dari sini seperti biasa, kalian naik dulu ke atas sini, terus kalian loncat ke atas sini dan otomatis kalian keluar guys. Terus kalian tinggal lurus aja deh guys ya, terus lurus, tunggu aja ya guys ya sampai nabrak pohon. Ya ampun, ini gak kelihatan sih guys ya, makanya kalian hati-hati ya guys ya kalau sampai kepala kalian nabrak pohon ya guys ya. Oke. Dan di situ tuh kan, kalian udah mulai kelihatan belum? Noh, udah kelihatan kan guys? Wah, tuh guys, tuh towernya udah kelihatan tuh guys. Aku sangat kecil sekali ya guys ya di atas ini ya. Emang ya guys ya. Oke, mari kita lanjut jalan terus. Ini bukan jalan sih guys ya, terbang pakai sapu terbang. Ini terbang, ini sapu terbangnya kasihan guys. Aku itu beratnya itu 30 kilo. Sapu terbangnya kurus. Kurus banget. Kayak 10 kilo. Ya ampun, sapu terbang kamu udah berusaha ya melindungi aku. Ya ampun, ampun kasihan sekali guys si sapu terbang ini guys ya. Ya ampun, ampun. Kita doakan dia biar masih tetap bisa menahan aku yang seberat ini ya guys ya. Dan langsung aja kita masuk ke dalam arkadenya ya guys. Ya, ini kayaknya aku rakus banget deh sumpah. Ini udah aku bermain fashion show, lalu terus plus pet parade. Nanti besok-besok ya arcade, besok-besok ya festival. Sekalian aja semuanya dibawa-bawa. Ya udah, ini kita minum ya pelangi, minuman pelangi sambil masuk ke dalam gamenya. Dan kita tunggu aja ya guys ya. Ini tuh hasilnya bakal banyak guys. Kalian dapat hasilnya banyak. Plus kalian bakal ngebak. Hah? Gimana itu kasatnya? Gimana itu? Ya, kalian nonton aja guys sampai habis. Pastikan kalian dapat bintang 3 ya guys ya di setiap game ya. Ya gitu ya guys ya. Dan ya seperti biasa kita foto guys ya. Nah, terus kita lepas lagi dan kita keluarin sapu terbang ya guys ya. Bukan sapu terbang. Ya ampun. Nah, kita di sini foto ya guys ya. Noh. Kita kameranya kayak gini guys. Kita tunggu aja nih guys ya. 3 2 1 yo! Go. Oke. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 bla bla bla. Oke. Okay. Dan di sini ceng. Nah kan kalian ada mahkotanya kan, kalian tinggal shopee cek. Nah terus kalian tinggal emot ini deh. Wow, terus di samping sini guys ya, kalian jangan menghiraukan emot itu ya guys ya, dia itu lagi pamer gigi pet sodennya itu ya guys ya. Jadi hiraukan saja. Oke. Okay. Dan lanjut ya guys ya, seperti biasa kalian bisa simpen ini juga ya guys. Tuh lihat. Wih, dapat koin nih. Oke, mantep. Terus kita keluar, karakter kita ngilang. Nah di sini juga wih, dapat 4 gem itu. Gimana itu caranya? Ya seperti ini caranya. Wih, pet parade tuh. Wih, dapat 3. Dan hasilnya kita ngebak. Gimana itu ya
kita sebenarnya bisa simpan bajunya, tapi kita harus repot dulu ke teman kita seperti biasa. Dan ini adalah si rumahnya Siris ya guys ya. Keren, ada pesta-pestanya. Oke deh guys, jadi sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata di video ini. Share ke teman-teman kalian yang belum nonton video ini. Dadah. See you next time. Thank you for watching. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나